1883. Jadi pada tahun itu, ini Pulau Pecang ini pas apa kena ombak tsunami dari kelurahan itu, ini habis semua sampai karang-karangnya. Sampai. Yang bertahan cuma satu kelurahan ini. 1883. Berarti dia lebih tua dari itu umurnya berarti kan. Dan ini yang satu-satunya survive gitu. Bentuknya udah kayak gini waktu tidak sebesar ini. Dia ini kan termasuk apa jenis yang parasit. Benar. Kita belajar biologi kan, jenis parasit. Kenapa? Karena dia itu akan mencekik pohon intinya. Jadi misalnya pohon seperti itu, dia akan belit, kecil, jadi satu. Kemudian ketika besar, pohon yel-yel dong, let's traveling! Let's go! Oke, jadi kita ada WNA dari India, namanya Mr. Balaji. Ada di ujung sana. Ada di ujung sana. Kelihatan gak orang enak? Enggak. Tapi dia tuh malu buat berbicara depan kamera dan akhirnya dia menuliskan surat buat My Permata Wisata kesan dan pesannya. Nah, ini Windy mau bacain. Coba Windy dibacain. Semoga enggak salah-salah ya. Ya. Jadi dia bilang, "Thank you for giving me the opportunity to experience the trip to Ujung Kulon. The guide could not be bias. Please. Could not be. Ada. Tak. Everything exceeded my Intinya adalah dia senang banget ada di sini. Terus habis gitu senang banget udah bisa ikutan. Terus ini tuh ngelewatin imajinasinya dia. Dia udah mikir kalau misalnya ini bakal kayak apa dan ternyata ini ngelewatin itu semua dan dia happy banget. Terus dan dia enggak segan-segan untuk ngerekomend trip ini buat semuanya teman-teman dia. Oke, thank you Kak Windy and Mr. Balaji. Thank you for this letter for my Permata Wisata.
Oke, Kak Marten dan Kak Aji, gimana nih selama mengikuti trip Maya Permata Wisata di Ujung Kulon, kesan dan pesannya? Seru banget ya kan? Iya, cuman tips eksis untuk open traveling. Oke, tapi bawain sunscreen. Oke, tapi nggak mau sama dia ya? Oke, makasih. See you, bye-bye. Kalau misalnya kesan-kesannya sih sebenarnya seru banget kan tur ini. Terus kan gue juga baru pacaran kan sama dia kan. Jadi kayak biasanya ada bad moment gitu kalau misalnya kita tur bareng-bareng terus tiba-tiba pulangnya putus gitu kan. Nah, kebetulan sampai sekarang nih sampai kita udah mau jalan pulang masih baik nih. Gitu. Jadi buat lo semua, cepetan deh ikut tur ini kali aja kan di sini aja di tempat kita. Pas bareng-bareng ini ada dua cowok ganteng lainnya yang belum dapat pasangan. Jadi lu ikutin aja open trip di sini.